Chris and Go. Thank you buat teman-teman yang sudah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan yang tidak kalah penting, subscribe itu gratis. Oke guys, di sini kita akan menjelaskan game legendaris dari Nintendo, yaitu Mario Kart Tour. Di sini kita bisa memilih bahasa. Langsung saja kita memilih bahasa Inggris guys. Kita pilih bahasa Inggris dan kita menunggu selanjutnya, starting. Untuk sekedar informasi, game ini memiliki tampilan portrait, bukan landscape ya guys. Jadi memanjang ke atas dan ke bawah. Untuk keamanan akun, Nintendo memberikan fasilitas. Sehingga jika belum memiliki akun Nintendo, kita wajib memiliki akun Nintendo tersebut. Caranya cukup mudah, kita langsung saja klik next, kemudian akan muncul link yang dapat kita buka di browser. Langsung saja kita klik browser kesayangan kita. Kemudian kita pilih create a Nintendo account, kemudian pilih yang atas guys, jangan yang bawah ya guys. Kita pilih yang umur 13 ke atas. Setelah itu, kita hubungkan akun tersebut ke Google atau Facebook atau Twitter. Setelah dihubungkan, kita tinggal mengisi data saja, nickname-nya mau apa, dan password-nya apa, dan email-nya apa. Kemudian kita centang semua dan submit. Setelah itu langsung buka email kalian, dan kita menemukan kode verifikasinya. Catat kode tersebut, dan kita inputkan ke verifikasi kode. Klik verify, kemudian akan muncul seperti ini jika berhasil. Setelah itu langsung saja klik link an account. Dan yang terakhir adalah kita klik select this person. Setelah berhasil, barulah kita bisa klik next untuk memasuki permainannya. Langsung saja kita setuju dan pencet agree. Bagaimana? Cukup mudah kan guys? Bagi teman-teman yang masih kesusahan untuk masuk ID Nintendo, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu pecahkan masalah kalian. Di sini kita disuruh menarik untuk menembak. Kita lihat apakah yang akan terjadi, guys. 1, 2, 3. Wow, kita dapat hero sepertinya ini, guys. Hero atau apa ini ya, guys ya? Oke, sepertinya kita akan belajar di kesempatan awal ini guys. Ini ada pilihan kontrol, yang pertama simple, yang kedua drift. Kita pilih simple aja guys, biar lebih mudah. Untuk instruksinya, kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan, atau ke atas atau ke bawah untuk menggunakan item. Wow, sudah tidak sabar rasanya merasakan gimana kehebatan game ini dan keseruan game ini, guys. Geser ke kiri dan ke kanan untuk menggerakkan setirnya, guys. Wow, mantap ini, guys. Cukup simpel dan mudah ya menggerakkannya ya. Cukup ke kiri, ke kanan. Untuk membelok ke kiri kanan cukup mudah. Wah, apakah ini ada jalan pintas? Oh, tidak bisa guys. Ternyata tidak bisa jalan pintasnya ya guys ya. Atau kurang tepat tadi ya guys ya. Jadi kita nyetirnya kurang ke kanan. Wow, kita dapat kota ajaib guys. Kita dapat apa ini guys? Wow, sepertinya kita dapat peluru. Wow, bisa dilempar guys. Kita dapat senjata, tinggal klik aja guys untuk... Oh, tapi balik lagi nih guys, kena kita sendiri guys. Berarti mengarahkannya salah ini guys. Berarti kita harus bisa mengarahkan yang tepat agar kena musuhnya dan kena kita sendiri guys. Kita dapat senjata lagi guys. Kita coba, wow, booster guys, tambah cepet kendaraan kita guys. Kita lempar, wow, musuhnya pusing. Kita coba lempar lagi, kita arahkan. Wow, kita bisa terbang guys. Wah, mantap juga ya guys ya.
Kita bisa terbang, guys. Wow, kita dapat senjata lagi. Dapat apakah ini, guys? Yuk kita coba saja, guys. Kita arahkan. Wow, musuhnya langsung pusing, guys. Kita lempar-lempar saja ini. Apakah senjatanya ini? Wow, seru juga ya, guys, ya ternyata ya. Wow, ini apa, guys? Frenzy. Wow, kura-kura frenzy. Kita tap. Kita klik. Wow, dan akhirnya finish, kita juara satu, guys. Wow, mantap ya, guys, ya. Seru juga ya game ini, guys. Cukup simple game ini ya, guys, ya. Kita cukup mengarah kiri dan ke kanan, kemudian kita tap jika ingin menembak, ataupun kita klik ke belakang jika ingin menembak ke belakang. Wow, mantap, guys. Kita juara satu di sini. Wow, sepertinya kita akan dapat apakah ini, guys? Hero atau kan mobil? Kita akan menembakkannya, guys. Kita menembakkan dan dapat ini, guys. Wow, kenapa wanita lagi ya, guys, ya? Kita dapat cewek seorang bidadari, guys. Padahal kita berharap dapat Mario Bros-nya, guys. Kan pasti lebih keren, guys. Wow, di sini kita mendapatkan peringatan untuk mendownload, guys. Jadi kita harus ada download tambahannya, guys. Oke deh, guys, langsung kita skip dulu ya, guys. Kalau kita nunggu ini pasti lama, guys. Iya. A few moments later. Dan akhirnya selesai juga, guys. Downloadannya, guys. Downloadannya sudah full. Kita langsung saja nyoba permainannya, guys. Wow, di sini ada Mario Cup dan kita coba aja langsung, guys. Di sini kita suruh milih driver dan kartnya, guys. Kita pilih saja karena kita punya wanita, guys. Kita punya putri, jadi kita ambil aja putri dan mobilnya ini, guys, yang pink unyu-unyu. Oke deh, langsung kita klik oke saja, guys. Wow, ini sepertinya kita menunggu player-player lainnya, guys. Di sini kita akan bersiap-siap berbalapan, guys, di New York Minute. 3, 2, 1, go! Wow, ada yang duluan, guys. Wow, oh, jumping, guys. Ini posisinya malam ya sepertinya, guys. Wow, kita dapat kota. Apakah kita dapat senjata yang bagus? Kita dapat duit, guys. Kita dapat duit. Kita ambil aja duitnya. Dan kita dapat kota kembali. Apakah dapat senjata yang bagus, guys? Di sini kita juara satu. Oke, kita pertahankan sampai titik akhir, guys. Semoga kita menang. Wow, kita belok dan dapat kotak lagi. Kita coba kiri aja, guys. Wah, ada bosnya, guys. Wow, apa ini, guys? Wow, seru banget ya. Wow, kita jumping lagi dan kita belok-belok. Wow, sudah ronde kedua ini, ronde terakhir. Wow, mantap. Kita dapat duit lagi, duit dan kotak lagi. Kita dapat kotak lagi, guys. Wow, apakah musuhnya ada yang dekat kita? Kita bisa melempar ini turtle, guys. Yuk kita lempar saja ya. Entah itu kena siapa itu. Aduh. Kena apa itu, guys? Kena listrik. Aduh, kita nyemplung kemana itu, guys? Aduh. Wow, untung kita masih juara satu. Musuhnya masih di belakang ya. Semoga kita tidak tersalip oleh musuh-musuh kita. Oke, kita dapat dan kita coba kiri nih. Wow, dapat booster lagi, guys. Kita dapat cepat dan semakin cepat jumping lagi, dapat duit lagi, duit. Wow, dan kita belok dan kita di garis finish, guys. Wow, mantap ini, guys. Seru juga ya, guys, ya. Wow, langsung kiss bye. Kita langsung naik level 2, guys. Mantap. Gimana nih, guys, menurut kalian, guys? Mantap juga ya, guys, ya, game ini, guys. Seru juga, guys. Wow, mantap, guys. Untuk informasi agar teman-teman tidak penasaran nih, apa aja nih tracknya nih, mode balapnya apa aja nih, yuk kita lihat, guys, macam-macam dan keseruannya, guys. Oh my god, nyemplung di air, guys. Waduh,
princessnya nyemplung di air basah semua ini guys. Tapi seru asik juga ya, ini bisa di air tracknya guys, jadi bisa di dalam air gitu loh, kayak Mario yang ada di air itu loh. Oke deh guys, bagi teman-teman yang suka video tentang game, review, tutorial, vlog, musik, dan video hiburan lainnya, jangan sungkan-sungkan untuk mengklik subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye.